Teman-teman, GB3R adalah gardening by apa? Reuse, reduce and recycle. Jadi artinya apa? Kita menanam tanaman dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah kita. Ya, barang-barang bekas ya, teman-teman ya. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, kurang biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Yes, yes. Nanti ketika sudah ditanam begini, kalian tidak boleh mendiamkannya. Kalian harus menyiramnya, dirawatnya. Kalau ada yang kuning kayak begini nih, ini. Yang ini rata diambil. Mari bisa enggak? Ah, jadi di pinggirin. Jadi yang rontok-rontok nanti atau kalau sudah jatuh diambil. Emangnya kenapa kalau ada yang kuning? Karena dia bisa menusuk, ganggu yang lainnya. Terus kalau ada umpetnya, ada apanya, dipikirin semuanya. Atau mau disemprot pakai hairspray. Terus kalau sudah, nanti sudah bagus teman-teman, jangan lupa disiram. Nanti kamu setiap pagi kalau ke sekolah bisa menyiram tumbuhan yang kamu tanam. Ya biar si Sultan mana? Siram-siram. Apa? Sultan? Ambil itu di sana. Ngapain? Ya, ambil. Terima kasih. Ya, ini sebagai media wajah media tanam. Semuanya silakan langsung ambil ini. Oke ya. Ya. Ah, nanti kita buka seperti yang di video ya, teman-teman. Lalu kita ambil 4 saja. Boleh di bawah saja, teman-teman. Ah, ntar dulu. Ya. Di bawah aja ya, teman-teman. Nah, silakan bawah, kita masukkan benihnya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita tutup dengan tanah.